Sementara itu, hati-hati bagi Anda yang kerap menggunakan obat nyamuk elektrik. Jika sudah tidak dipakai, harus segera dilepas dari colokan listriknya. Akibat lalai melepaskan perangkat obat nyamuk dari colokan listriknya, sehingga terjadi korsleting listrik. Sebuah rumah mewah dua lantai di kompleks perumahan Spring Hills 3, Kemling, Bandar Lampung habis terbakar, termasuk dokumen surat penting dan uang tunai 100 juta rupiah. Baru keluar mungkin sampai BKP dihubungin dengan tetangga kalau di atas sudah asapan kita masuk sudah keluar api, udah berapi mulai besar. Oh, sempat dapat kabar itu kemudian balik lagi sama keluarga? Iya, langsung muter. Sudah dicek di dalam apa aja yang ini terbakar? Ya kalau terbakar ya habis semua. Api kemudian berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Dari Bali dan Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan.